Abdul Sukri, Sekretaris Desa Muara Danau. Untuk luasan di Desa Muara Danau itu sendiri yaitu kurang lebih 12.000 hektar, itu memiliki KK 318 KK. Untuk perhutanan sosial itu sendiri awal masuknya ke Desa Muara Danau itu pada tahun 2017, bukan pengurusan izin. Terbitlah izin yang pertama yaitu Karya Putra Mendaluh pada tanggal 18 Maret 2018 terbit izinnya dari SK Kementerian. Dari Karya Putra Mendaluh itu sendiri itu ada dua KUPS. Yang pertama Anugerah Sejati, yang kedua Karya Nusantara. Nah, untuk yang aktif di bidang obat-obatan itu dari Anugerah Sejati, dan untuk dari kerajinan itu Karya Nusantara. Perkenalkan, nama saya M. Yulis MZ, jabatan sebagai Ketua Koperasi Karya Putra Mendaluh. Salah satu manfaat yang kami dapat setelahnya kami diberikan izin dari perhutanan sosial ini, kami kan diberikan untuk membentuk KUPS. Nah, dari hal ini tentunya kami membuat pembibitan seperti buah-buahan seperti durian, tanaman kehutanan, kayu seperti meranti. Di sana ada juga kayu sejenis muara payang, juga tanaman-tanaman gaharu, begitu juga tanaman buah-buahan seperti alpukat, mangga, dan selain itu juga mereka juga mencoba untuk membuat kursi dari bambu, sehingga kondisi pada saat ini tentunya di daerah ini juga masih banyak bambu. Mungkin ke depan dengan adanya bambu ini bisa nanti kami memanfaatkan, sangat membantu nanti mungkin bagaimana mengatasi daripada pengangguran anak-anak kita, yang artinya para kaulan muda yang ada di sini, juga para ibu-ibu PKK nanti untuk sebagai berperan aktif untuk memajukan daripada budaya-budaya ini. Selaku Ketua KUPS Anugerah Sejati yang bergerak di bidang 400 yang di bawah naungan Koperasi Karya Putra Mendaluh, kegiatan KUPS yang saya bina, yang saya kerjakan yaitu bergerak di bidang 400 yang sumber bahan bakunya ada di sekitar kawasan dan di dalam izin KUPS yang ada di desa kami. Untuk kendala-kendala yang ada sekarang, ya kami belum peralatan yang lengkap, maksudnya belum maksimal. Harapan kami ya pendampingan ya kami terima kasih kepada rekan-rekan anggota PSKL yang telah sudi membantu kami dalam melaksanakan ataupun mensupport kami dalam kegiatan KUPS Anugerah Sejati yang bergerak di bidang jamu tradisional. Info pemesanan ada nomor di bawah ini.